Oke, maaf tadi kehenti sebentar. Oke, ini kuotanya hang. Animal nomor 145. Dan dia ini animal kartu nomor 145. Ya. Kuat. Ini dia ultra rare kartunya. Ya, ultra rare. Nanti gua coba kapan-kapan. Terus lanjut ada bentar ini kartunya nyangkut semua. Gua pisahin dulu, coy. Oke, sepertinya nggak lengket lagi deh. Ya. Kita lanjut aja ke kartu selanjutnya. Oke, ini gua tutup. Dan kalian tebak ini siapa? Ya. Ini adalah Master Diadalus, ya. Ini Master Diadalus, coy. Kartu KW yang baru nih. Nih, kalau kalian mau bilang ini kartu Master Diadalus gua, lu punya Master Diadalus, Kak. Punya. Nih. Nih, ori, guys. Nih. Ini nah, ini guys orinya. Nih. Gua punya Master Diadalus yang ori dulu. Serius guys, itu ori. Gua nggak bohong loh, itu bukan pinjem. Udah lama kartunya. Ya, strength-nya 9500. Health-nya 5000. Terus kekuatan Master Kaiser Flash. Dia dari apa ya nih? Animal Kaiser of the Past, ya. Dari dewa dia. Dia dewa. Ini kartu 152 dan ya ini kekuatannya speed, ya. Kaiser Flash. Ya, ini juga Master Animal. Mirip Master Icarus. Bukan Icarus yang di bukan Icarus Kaiju Ultraman atau Icarus ini, ya. Icarus apa namanya? Icarus Hero of Robot, ya. Ini belakangnya, coy. Ada Elder Pedros, Spike Rossi, ini, ya. Terus lanjut ada siapa ini? Ya, jeng, ada Mammut Priest, ya. Gua pernah make ini, coy. Kalau kalian lihat di video kedua Animal Kaiser Evo 8DX itu gua pakai Mammut Brands. Ya. Tapi ini pakai kartu KW, gua enggak punya ori. Kalau ini, kalau yang Dewa Animal Kaiser itu yang god ya, yang dewa itu hanya ada 3 coy yang ultra rare ori. Yang ori, oke. Okay. Mammut Brands 7000 strength. Terus 8000 health yang terus ya action deletion nih. Ya ini mirip Atlas sama Mammut. Terus ini dari Animal Kaiser of the Past. Dia kekuatan curse dan heavy. Ya, kekuatan heavy dia. Oke. Okay. Itu ini belakangnya. Ini action thing. Oke, okay, lanjut ada siapa nih? Ini antara Hippo Teddy atau Don Bison atau Mammut Prince. Enggak mungkin si Mammut Prince. Masa iya? Oke, kita lanjut. Oh, benar. Ya, Don Bison. Ya. Don Bison, coy. 7500 6500 kekuatannya multi, bukan multi type. Kekuatannya Summon Red dan Dark Burst. Bentar. Bentar ya. Oh, ya sama. Sama kekuatannya Poison. Ya kartu nomor 180. Nih. Ya, nih. Nih, dia sama kayak Strike. Akan tetapi dia ini dewa, ya. Oke. Lanjut ada siapa nih? Ya, mungkin ini adalah hewan zaman purba, tapi kalian salah. Ini adalah ya Hermit Shark. Ya. Ini kartu silver. By the way, tersisa ini banyak coy kartunya.
Ini 6000 strength, 6500 health. Dia dari PHE, gak tahu itu dari mana. Animal card, kekuatannya multi. Kartu nomor, wow, kartu nomor 5. Wow, kartu nomor 5 cuy. Yang pertama lah, yang kedua Great White Shark. 3 apa ya, bentar-bentar. Yang ketiga kalau gak salah White Eagle apa? Oh, Belt Eagle, ya. 4 Bengal Tiger ketiga. Wow, ini ya. Bisa kalian lihat belakangnya. Ini Evo 7 Proctor Earth ya. Belakangnya ya. Lantos sih. Oke, lanjut. Ini ada, ini ninja. Kelihatan. Ya udah, gak apa-apa nih. Ya, itu adalah Hanzo. Ya, Hanzo cuy. Dia termasuk ninja juga. Ini ya, Hang Ninja Beast Hanzo. 5000 strength, 4000 health, dan kekuatannya multi. Ini makanannya fruit, bark, insect, oh, biasa aja. Kayak lawan gorilla. Ya, dia ini lawan gorilla yang ninja nih. Transform into many animals ya. Ini contohnya Tanumaru jadi gray, jadi kelawar pokoknya. Ya. Tapi ninja ini enggak bisa kagebushin coy. Yang bisa kagebushin itu Siegfried doang coy. Ya, Siegfried doang yang bisa kagebushin. Ya lanjut, ini ada siapa? Ini Killer Whale. Tapi ini sih. Kenapa ini kartu normal? Padahal di sini. Ya, di sini. Kartu Killer Whale wayang itu hilang. Ya, kartunya hilang. Gak tau kemana. Untungnya gue punya penggantinya, kartu Killer Whale gue hilang cuy. Bisa kalian lihat nih, ini semua kartu yang versi 4 tapi Killer Whale gak ada. Hilang kartunya. Bukan hilang sih, ada di album lain. Tapi album lain gak tau kemana. Nih, 4500 strength, 6000 health, kekuatan heavy. Dia dari Nor, bukan Noah ya. Kalau Noah mah Ultraman eranya. Ya. Dia kartu bronze. Dan ini kartu nomor 45. Wow. Oke. Terus lanjut, ini ada siapa ya? Kita lihat. Kalau bucet. Buang. Ya. Ya, ntar kita buang aja kartunya. Ampas. Ya. Udah. Palsu, terus apa lagi? Oke, lanjut. Ini ada Purple Sea Urchin. Ya. Purple Sea Urchin coy. Ya ini babi babi duri babi ya. Bukan babi ngepet ya. Babi ngepet mah bisa jadi manusia. Yang manusia di Animal Kaiser cuma 2 ya. Yang pakai tangan nah sama ini. Ntar gua bawa enggak ya? Aduh, gak bawa kayaknya. Ya, Wonder Punishment pokoknya. Dia ini 4000 strength, 4000 health, kekuatannya speed. Dia dari Jepang. Wow, Jepang asli cuy. Dan ini 174. Ya, kartu nomor 174. Dia dari Evo 6. Ini waram kedua. Oke. Terus lanjut. Ini ada Miracle Card lagi, ada ini. Kita punya satu Lonsou. Wow, udah punya sih. Ini 4800 Miracle, kekuatan speed, Tech Squad. Ya, dia attack. Dia ini kartu nomor 158, tapi kenapa ininya Tech Squad? Aneh aja, coy. Aneh-aneh aja kartu KW zaman sekarang. Gak kayak dulu. Ya. Lihat. Ini miracle cardnya. Aneh-aneh aja loh. Gua lihat.
nggak seperti kartu KW sekarang. Kalau kartu KW dulu kayak gini, nah guys, dia itu masih mirip yang apa gitu, dia masih mirip lah setidaknya dengan yang dulu, yakni seperti nah Upper Alien Gold, ya mirip seperti ini nah, nih masih normal. Tapi kalau ini apa coba, sumpah ini apa coba, ada dead squadnya, harusnya kayak setuhon, tapi ya udahlah, nanti apa gitu. Oke lanjut, ini kartu nomor berapa? Oke, yaitu ada oh Giant Durian, ini punya Komodo Dragon 3500 Miracle Altage terus dia ini attack. Nah ini normal coy, tadi apa coba sumpah. Terus ini speed, dan ini kartu nomor 216 ya. Dan ini coy, nih belakangnya ya buat nambahin ini. Oke kita lihat dulu berapa kartu lagi. Oke gua hitung dulu, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 oh 15 coy, 15 kartu lagi udah itu selesai, dan kita review ya, review seperti ini ya, kita review kartu yang ini perbandingan. Oke lanjut, ini kartu gold ya, ini semoga aja normal ya, semoga aja normal belakangnya. Oke kita lihat, oh normal Kaiser Fighters normal coy, Mammut Brilliant. Ini kekuatannya 136 Kaiser Fighters level 5 wow, mending gua pakai ini aja nanti kapan-kapan ya. Ini kartu nomor 138 8 atau 6 sih? Bentar. Oh, 6 cuy. Nih, ini belakangnya. Nih, ini kartu gold, nanti gua pakai kapan-kapan. Oke. Lanjut kita ada siapa nih? Ya. Lanjut ada Kiefer Rose Fighters. Level 3 dan level 3. Dan ini Quartz, terus Furious Aura Shiny nomor 95 ya. Ini guys belakangnya. Nih, ini masih normal. Akan tapi ini. Nih. Ini ada plastik loh masih nempel ini. Aduh, kartunya pasti rusak ini kalau maaf coy kebanting. Soalnya ini coy, ini kartunya di iniin loh, nih dikasih plastik loh, gak takut rusak. Aduh ya elah, Don Bison tak malah Don Bison yang nempel. Aduh, kartu dewa masa gini amat. Oke lanjut, ini ada Power Strong Cut juga tuh, ada Victory Out Fast, ini punyanya si Mecha Eagle DX level 2, level 1 dan level 1. Ya, gua cuma punya satu. Tapi kau nih. Gua bakal spoiler nih. Tapi kartunya udah rusak kayak gini, guys. Ya, gua cuma punya satu loh. Mau punya ori, mau punya KW. Gua cuma punya satu loh. Ini sekarang gua punya dua. Ya. Ini dia by the way Quark. Ini kartu 121 ya. 121 ini adalah Forest Aura ya. Tanya, ini ada juga Hippolary kok enggak salah. Ya. Ya benar Hippolary. Oke, lanjut. Masih banyak kartu lagi yang harus di-review. Oke. Lanjut ada apa ya ini? Kita lihat. Oh. Ini Hippo. Hippo apa ya ini? Hippo Daddy ya, ini punya Hippo Daddy. Dan ini coy, ini yang lain doain, ini gak ada akhlak ini Hippo Harry. Hippo Harry gak ada akhlak loh. Lihat, tieng loh, parah. Gak ada akhlak.
not ada akhlak. Ini level 3, level 3. Nah, ini level 4. Honor your castors. Dia kartu nomor what? Nomor 4. Sumpah, ini dia belakangnya. Bentar, gua lihat dulu. What the? Nomor 4 serius loh. What? Tong. Lihat. Coba lihat. Ini 140 dan ini 4. Kelihatan palsunya. Kalau gua scan malah jadi kartu strong yang nomor 4 gitu. Ngani-ngani aja. Sumpah. Gue ini attack ya. Ngani-ngani aja kartu zaman sekarang, cuy. Ya enggak sesuai. Kartu KW zaman sekarang udah enggak kayak dulu. Dulu kayak apa gitu. Kartunya bagus gitu. Ya. Ya, kartu KW lah yang berkat aku banyak kartu, ya. Terus kita lanjut ada ini ultra rare, ya kalian tebak ini siapa? Dan hanya punya logo seperti ini. Cuman satu yang punya logo ini, ya, yaitu adalah Admiral Eraser, ya. Gua punya kartunya. Ya. Yang kalian lihat di ini Master Apollo versus Armageddon versus itu ada kartu DX-nya. Si Admiral Eraser versus Master Apollo. Nanti gua versusin. Ini 9500 strength, 5500 shield, ya. Ya, multi Admiral Eraser, Galactic Invader, Supernova, Destroy of Galaxy, Big Bang X. Dan ini 196, ya, kartu nomornya. Bentar deh dulu. Benar gak sih? Kalau enggak berarti wow, palsu juga ini. Oh, benar. Mungkin aja ini bisa di-scan, cuy. Soalnya kalau ultra rare, gua cuma punya satu itu Admiral Eraser yang ori. Tapi kalau yang KW banyak, termasuk ini. Ya. Lanjut ada ini lagi. Ya, kalian tebak ini siapa? Bukan Kaiser Coral ya. Kalau Kaiser Coral, nah kalian lihat Kaiser Coral, ya. Seperti ini logonya, ya. Ya, lanjut ada ini dia 100. Itu adalah Hippo Daddy, coy. Ya, yang tadi diberakin sama Hippo Harry. Gak ada akhlak memang Hippo Harry. Ya, 7000 strength, 7000 health. Terus dia multi Hippo Daddy Animal Kaiser of pass, ya. Terus dia Jet Saint Kensen finished. Dan kartu nomor 183, ya. Curse Potion Vampire, ya. Dia campuran ketiga-tiganya. Nih seperti belakangnya kartu nomor 183. Oke, lanjut ini udah mulai nipis nih. Ih, coy. Udah mulai nipis. Kartu strongnya abis tapi udah menipis. Oke, okay. Lanjut. Pasti kalian tahu siapa ini, ya. Itu adalah Armageddon Virtus. Ya, Armageddon Virtus 7000 strength, 9000 health, banyak darahnya. Tapi bisa kalah sama Kaiser Coral. Sama ular kematian aja bisa kalah. Cupu banget dia. Galaxy Runaway King Disc of Index Crescent, ya. Sama ini Heavy, ya. Batannya Armageddon. Kartu nomor 176. Bener kak? Ya bener. Sama. Dan ini seperti belakangnya, ya. Perish. Ya, Perish. Sumpah, gua pakai itu lawan Kaiser Coral bisa kalah. Sumpah, pakai itu bisa kalah loh sama Kaiser Coral. Oke, lanjut ini. Oke, ini kartu silver. Terakhir kartu silvernya animal card, yaitu adalah Mecha Lion, ya. Gua punya Mecha Lion. Bentar. Ya, gua ngerasa kesini, cuy.
dengan Kolbucet yang tadi. Oke. Okay. Ini Mecha Lion Silver 6000 strength, 6000 health. Sakuna Sakuan Kode Leo. Leo. Bukannya Leo Master Leo sama Ultraman Leo. Oke, okay, ini kartu nomor 152. 6000 strength sama 6000 health. Ya, Mecha Army. Ya. Robot Army. Ada Mecha Army sama Mecha Beast Toy. Ya. Terus ini Iron Heart. Dia tipenya multi. Ini kartu nomor 152 nih. Nih, dia kebal dari ini semua. Ya. Oke, kita oke. Animal card tinggal 3 lagi. Udah itu habis. Oke, kita lanjut. Ini ada ya, Afrika Buffalo. Ya. Banteng. Ini dia ini 5000 strength, 4000 health. Tipenya heavy. Terus ini John Netuno Matador. Terus dia dari Ang, enggak tahu apa itu. Negara apa? Terus ini 100 kartu nomor 115. Bentar gak ya? Bentar coy. Bentar ya. Jangan langsung pergi atau malah culi. Benar. Oke, bentar coy, bentar. Ya, kartu spam Welwa tadi jatuh. Untung aja tadi gak hilang. Kok hilang, aduh. Kok bisa nangis nih. Gak bisa tuh gua pakai dia. Oke. Ini belakangnya. Ya. Oke, udah numpuk coy ini. Udah numpuk. Oke. Lanjut ada ini spoiler tadi. Oke. Ada ya Speed. Bukan Speedy. Bukan Speedy Hero of Robot. Dan ini 5000 strength, 4000 health. Asyahiki, bukan Asyiki, Janomenomai, ya, dia tipe speed, summon red, Villian Beats, Curse, ya, animal nomor berapa nih, 192, oke, okay. Ini animal card terakhir, sisanya ini. Oke, ini belakangnya seperti ini. Oke, ini ada ada Great Hobil 4000 strength, 5000 health. Hyohono Bronze tipe happy dari Mia. Kartu nomor 95. Bentar ya. Jangan kayak tadi sampai enggak ke-skip videonya. Ya. Oh, sama-sama coy. Aduh, memori gua penuh. Mana nih dah. Oke, ini di belakangnya. Kartu nomor 95, ya benar. Di belakangnya. Memori gua penuh coy, aduh. Maaf kalau misalnya gua gak bisa rekam ya. Ini gua ini ento. Memori gua penuh tuh, gak penuh. Ingat penuh, jangan minta gua request apa-apa ya. Jangan minta main Transformer, jangan minta main Skylander, pokoknya jangan atau gua iniin, bentar. Atau gua kayak gini. Ya, kalian tahu apa? Pistol, nembak kalian sendiri. Ya. Mending mati aja kalian. Oke, lanjut ini ada Eligna Planets 4800 Miracle All Doubling Guard. Ini tipe heavy. Level 7 20 GGGGGG all doubling The Armageddon Emperor 2. Ya. Kartu silver.
Kartu nomor berapa tadi? Oh, 157. Oke. Okay. Yeay, tersisa 2 lagi. Ya itu. Bisa upload. Oke. Okay. Lanjut, ini ada apa? Ya. Wow. Ada alien ekte coy. 3500 miracle. Ini tipe heavy. Alien ekte al miracle guard. Evo 7214. Kartu nomor 214 ini belakangnya. Al miracle seperti ini. Oke. Okay. Oke, tersisa 1. Itu ada ini. Kartu ini enggak pernah ada coy aslinya. Sumpah ini kartu gak pernah ada di Evo 7. Yaitu adalah that. Tada, ini kartu ini tidak pernah ada coy di Evo 7. Ini adanya di Evo 2 atau Evo 1 ini adanya. Oke, ini super lighting 3400 miracle lucky block. Ini aneh lagi loh. Mulai aneh-aneh aja. Attack that's, attack-nya malah si Death Court. Ini multinya yang tipe multi dan ini bintang 2 dan ini coy. Kartu nomor 163. Bentar, 163 itu siapa ya? Kayaknya kartu nomor 163 enggak ada coy. Atau yang tahu kartu nomor 163 itu siapa komen ya. Oke, ini dia belakangnya. Oke. Oke guys. Maaf kalau misalnya 30 menit. Oke. Okay. By the way, kita bakal review ini banyak banget. Mungkin gua bakal review setengah. Ya, setengah. Gua kumpulin kartu-kartu yang mau di-review. Kartu yang bakal gua review. Ini random ya. Oke, okay, gua memilih kartu ini. Ini doang yang di-review. Oke, okay, dia dari Call Budget. Ini coy perbandingannya, ntar. Ini dia coy yang KW dan ini ori. Ini hampir sama coy. Tapi kalau yang ori ini mengkilat. Kalau ini apa coba burem. Nih, ini sama aja coy. Nih, belakangnya sama aja tapi ini agak burem dan ini yang lebih terang, ya. Oke. Okay. Terus ini speed. Ya Allah, kartu speed gua hilang anjing. Ya. Nih, sebenarnya Evo 5 ada coy. Evo 7 hilang kartunya entah ke mana nih. Dia seperti ini. Nih coy belakangnya. Ya. Yang nanya mana kok yang Evo 5